Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama Super Volley. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi bagaimana cara menggunakan VPN ya untuk mengganti server di game asal Ludo. Mungkin banyak di antara kalian kan susah ya, mau mabar aja bingung gitu. Kadang kalian ada di room yang dimana tulisannya banyak Jepang gitu, berarti kalian itu ada di Asia, sedangkan teman kalian itu nama roomnya Inggris gitu kan, tulisannya Inggris semuanya, itu berada di Eropa atau enggak di Amerika itu. Maka dari itu saya akan mengajarkan gimana caranya untuk mengganti server, misalkan contohnya Asia dan Eropa. Oke, langsung aja kita mengikuti langkah-langkahnya. Jangan lupa download VPN-nya ya, Turbolite. Kita langsung aja klik bendera dan langsung klik Singapura untuk ke Asia. Oke, jika sudah langsung saja masuk ke game Asoluto Racing dan jangan lupa di foreclose dulu sebelumnya ya. Mungkin kalau di server Asia pas jam-jam dari pagi sampai sore itu rame. Itu juga susah juga ketemu meskipun kita satu server gitu. Jadi kita cukup reset aja, relock aja gitu sampai ketemu nama server room yang kita mau gitu. Kecuali di Eropa wah. Emang banyak cuman enggak sebanyak Asia gitu. Jadi kita masih mudah lah ketemu untuk teman-teman mabar gitu bikin custom room. Langsung aja. Kita coba, oke. Not responding ya. Biasa seperti ini sih kalau kita pakai VPN. Kita ulang lagi. Jika kita sudah melihat nama room Japanese, selamat. Kalian berada di Asia. Bisa dilihat ya, tulisannya ada Japan sama Thailand gitu. Ada Indo pula. Jika kalian ingin ke Eropa, cukup lakukan yang sama, buka Turbolite VPN. Kalian melakukan yang sama dengan ganti negara ke Inggris. Klik negara Inggris. Oke, jika terhubung langsung saja ke Asoluto kembali. Jangan lupa di ini ya, apa di close biar ngereset dari awal lagi. Kalau nggak di close masih terhubung di ini Asia. Nah, kita coba. Ini biasanya terhubung kok. Oke, jika kalian melihat room bertulisan Inggris, selamat. Kalian sekarang berada di Eropa. Dan di sini bisa kelihatan. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih sudah hadir di channel saya. Dan jangan lupa meninggalkan jejak, subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di Super Volley. Bye.